Hai guys, hari ini kita ada masak ikan patin masak kari. Ikan patin masak kari, cara saya masukkan minyak, kalau kuali dah panas sikit saja. Ikan patin kita dah berminyak berlemak. Okey, ini bahan-bahan yang saya dah tumis. Masukkan semua. Halia, serai, halia, bawang putih, ubud kantang. Kita pakai minyak sedikit saja guys. Kita pakai sudu besar. Kita bawa-bawakan dia. Kita tunggu bawang kita kuning. Sekarang kita nak masukkan cili enjin, cili kering yang kita dah enjin tadi. Kita masukkan cili enjin kita guys. Serupak dulu saya. Kita lupa masukkan mie pastawan ni supaya dia wangi. Tambahkan lagi cili kering. Cili kering yang kita dah blender. Masukkan minyak sikit, sikit, tambah sikit. Okey, bahan dia dah serapi. Kita masukkan rempah kari. Masukkan rempah kari guys. Tunggu kita punya kari pecah minyak. Kita nak masukkan asam jawa. Ikan patin masak kari cara saya. Asam jawa terus masukkan saja. Kari kita dah pecah minyak guys. Sekarang kita nak masukkan ikan. Hmm.
Dikasih guys, nyumbo kari. Sekarang kita nak masukkan ikan patin. Tengok lemak-lemak ikan patin tu guys. Kita masukkan ke patin. Ke patin ni tidak lama masak. Kita simpan semua. Sekarang kita gaul dia, gaul-gaul sampai sebati. Girau guys. Cara saya masak kari ikan patin, semua ikan lah kalau masak kari. Saya rempah dia sampel. Kita tunggu ikan tu keluar air, baru kita masukkan santan. Okay guys, kita nak masukkan santan. Kita gaul dia lagi. Kita punya ikan dah keluar air. Dah keluar air ya. Untuk kita akan tambah ke santan. Oke, kita nambah ke santan. Saya pakai santan peket. Santan rasa enak. Masukkan air. Kita tunggu kita punya kari mendidih guys, baru kita masukkan, cukup rasa dia nanti. Kita nak tambahkan air sikit lagi. Kita tambahkan kuah dia.
Oke, kita tunggu ikan kita mendidih, guys. Sementara menunggu mendidih, kita masukkan cukur rasa. Satu sudut. Kita masukkan ajinomoto. Masukkan ajinomoto dua sudut. Ikut kita rasa kita lah, guys. Suka hati kita nak masukkan banyak ke, nak masukkan sikit ke. Ni garam. Masukkan garam 2 sudut. Kita masukkan gula sikit supaya dia ada manis-manis sikit. Kita tunggu dia mendidih, guys. Nanti kita masukkan buah tomato. Dia mendidih, kita nak masukkan tomato, guys. Tomato 3 biji, saya akan belah-belah dia. Saya akan belah 2. Ya, tunggu kita punya kari mendidih. Sekarang kari kita dah mendidih. Kita tidak lama masak kari ini, guys, sebab ikan ini cepat masak. Kita nak rasa dia cukup masin ke tidak. Tambah sikit garam lagi, baru dia sedap.
tambah ke sedikit garam. Kita nak masukkan untuk buah tomato supaya dia ada masam-masam, masam sikit, manis sikit. Secukup rasa, guys. Inilah kari masak sampel dan sedap untuk keluarga kecil saya, anak-anak peminat kari. Kita tunggu dia mendidih lagi, guys. Padatkan api lagi. Kari kita dah melideh. Lambatlah. Kari ikan patin. Kepatin, kepala ikan patin, guys. Masak kari sedap dan mantap. Kari kita dah melideh. Dah hampir nak masak. Favorite suami dan anak-anak, guys, kari. Apa sahaja kari lah. Memang peminat kari. Okay, guys, kari kita dah masak.
guys. Jangan lupa komen dan subscribe. Jangan lupa like, subscribe. Kali kita dah masak. Okay guys, ini sahaja saya masak hari ini. Jumpa di next video. Okay guys, bye.